Dan selanjutnya Om Umat dan para bade silakan masuk ke mobil yang telah disediakan. Seatnya ada di sebelah sana. Hari ini kita lagi proses pemberangkatan mendiang Bante Silagoto Tera dan Bante Adijayo ke tempat rumah duka di Green Haven, Jakarta Barat. Kita berada di bus khusus untuk keluarga mendiang.
lengkap nih. Oh, lengkap, lengkap. Di sini komen sama Jolok. Oh, my God.
gratis. Ini
sebenarnya bisa mengguna setiap dari kita. Bagaimana seandainya kenyataan hakikat dari hukum alam semesta tidak sesuai dengan apa yang kita imani selama ini? Pertanyaan. Who can answer that? Ya, siapa pun bisa jawab pun. Pasti orang-orang yang bisa mencerahkan. Sudah tercerahkan, tapi tidak bisa diajarkan mara kita ini. Tidak bakalan bisa. Karena rasanya unu. Berbeda. Kita naik tembok. Oh putih ruangnya tidak bisa dijelaskan sama orang yang ada di seberang tembok. Tabun. Tabu. Sang dulu dia ke sini enggak
merubah perilaku dan sebagainya. Aku juga mengingat perpustakaan membaling itu kan ada perpustakaan penandu itu di mana? Belum ada sih, belum buku pemerintah aja memang sih sudah saya pesankan harusnya bangunan itu punya berapa tapi yang paling utama ilmu yang sih itu arah transformasi perubahan sih fungsinya cara
bisa dia sih memang ceramah-ceramah yang unu dibutuhkan. Thank you.
apa jemuran semusim jemuran bang bersih Master Dimpil. Wait, masuk pas gitu. Kita tahu dia ni. Beres.
ambigu jawabannya. Semoga Bante terakhir di alam yang baru. Pasti di alam yang baru. Orang mau alam yang berbahagia. Thank you.